Assalamualaikum. Salam ceria, salam kalian satu dunia. Saya ni aku akan mengungsikan macam mana daya ngalik daripada pulau utama ni, tangki utama ni yang tempat punau indung-indung bahar ni. Kita pilih mana yang sudah bertalur. Lepas satu orang, kalau kita jumpa ada udang yang bertalur, sudah talurnya sudah berkala hitam, artinya itu sudah matang. Tinggal kita nunggu ia memecah sia lagi. Kalau yang berwarna kuning itu alam lagi itu. Itu artinya talu bahau. Bahau yang mula bertalur. Ada kemungkinan talur itu boleh diluruhnya, dibuangnya. Dan ada kemungkinan juga akan hidup ditahankannya sampai memecah lah. Kalau yang begini sudah boleh diasingkan. Telur dia berwarna hitam. Sudah boleh hampir dia hampir matang, sudah boleh diasingkan. Ini adalah telur baru, masih belum matang. Ada kemungkinan ia akan dibuangnya lagi ni. Boleh ada kemungkinan boleh dibuangnya bila pindah menjadi kepada anak. Tapi kalau kita asuh usai-usai akan jadi ke anak jualah. Okay. Kali ini aku tunjukkan macam mana udang indung udang yang sudah bertalur kita alih, kita asingkan masuk ke dalam mesin. Ambil yang sudah kita buat kita itu. Ini bilik pengasingan. Kita tahu masukkan dalam sini. Okay, dalam sini. Indung udang yang sudah bertalur. Macam mana rupanya? Macam mana rupanya indung udang yang sudah bertalur. Ini dari kita patahkan nyedangan talurnya ini sudah jadi anak. Jadi tinggal kita lalihnya lagi masuk ke dalam anuannya, ke dalam apa? Bakulannya. Ke dalam sini. Kita ambil makanannya, rumput hedrilla. Nama makanan ini rumput hedrilla. Banyak bertumbuh sing-sing pahit di dua, di sini kalau ada pipe besar depan rumah kita ni banyak pertumbuhnya si pipe sekatnya. Jadi makanannya ni kita tahu masukkan dalam sini. Jadi dia makan keperluan dengan orang kandar anak juga lagi. Ini pun makanannya juga batang paha-paha ataupun boleh jadi juga batang bayam no pun boleh pakai. Kalau dah ada paha-paha bayam no, batangnya saja, jangan ditahui daunnya, batangnya saja. Sebab udang akan makan kulitnya ni. Kulitnya ni habis ni dipisi oleh udang. Ini pun tahu jadi dalam. Ini daun ketapang. Daun ketapang ini ubat udang, ubat lawak. Supaya bersih lebih sihat lah. Ini vitaminnya ni. Jadi menguatkan ia punya antibody. Menguatkan ia punya immunity. Jadi lauk ataupun udang tidak mudah damam bila makan ketapangan, daun ketapangan ini. Penguangan ini bergantung kepada saiz pisin. Bila pisin membasah, boleh nak pakai bakul yang lagi basah macam mana. Ini bakul lagi basah untuk pisin yang lagi basah macam mana. Untuk pisin damit macam mana, kita pakai bakul damit dikit lah. Sebab bukannya batah, lepasnya banyak kan, lepas anaknya itu dibuangnya. Digubuhkannya anaknya itu kan, yang sudah talu yang sudah jadi anak itu digubuhkannya daripada pautnya itu. Indung ini dapat sudah dialih kembali ke kolam basah. Sudah lagi payah ditaruh sini. Biar dia anaknya saja sini. Jadi cuma itu saja lah. Dia punya keadaannya macam mana. Jadi kita bilang hai untuk kita make say sama ada anaknya itu sudah dilapaskannya apa indah. Kesubuk sini macam mana? Kesubuk sini. Anaknya itu akan berjalanan ke sini. Akan berkuliah. Sebab anaknya itu dia gugur, dia banyak, dia akan gugur melalui anak. Bawah sini akan gugur, dia indah menahan di dalam. Jangka masa udang ini akan menetas ataupun memecah. Daripada yang mula bertalur, sampai yang matang, sampai yang jadi anak dalam sekitar 45 hari. Jadi, tempoh pengasingan macam ini, kalau kita tahu awal, dapat kita asingkan awal. Sebab bila kita tahu awal, kita asingkan awal, kadar
kada kehidupan, kada anaknya yang hidup betul lebih banyak. Bila ia lambat, banyak sudah dimakan atau dikacau itu luh daripada pautnya itu kan. Talunya itu tinggal dikit. Tinggal dikit. Jadi yang jadi kepada anak kan jadi tinggal dikit lah. Baiknya kalau dapat kita tahu udang atau betalu, kita asingkan awal. Kita asing awal pun dah menjadi masalah. Sebenarnya cara ini bukan saja praktikal untuk udang. Kalau untuk kita membiarkan lauk lain pun boleh. Macam lauk gapi, lauk mudi, lauk lagas dia dah dapat. Lauk lagas pun dah dapat. Lauk mudi sama gapi boleh kita gunakan cara ini. Tapi kalau mudi sama gapi kan kita kena pilih bakulnya yang dia punya sawangnya ni kan. Gawang ini apat. Supaya lauk tu dah lepas. Bila gawang ini yang jarang, gapi itu akan lepas daripada bakulan ini. Indungnya itu akan lepas. Jadi indungnya itu akan lepas bila ia beranak, anak ia akan ngacau anaknya yang akan beranikan itu. Biasanya ini senang, tidak payah hantar di bayi makan. Pasalnya kita bayi makan biasanya dengan ajian makanan yang sebelah jadi. Dan kita punya belanja pun, wah tidak payah kita belikan banyak. Ini umput-umput macam ini kita boleh dapat pahit-pahit dan sebagainya. Kita ambil saja, kita tahu habisin basah di rumah, kita asuh. Umputan ini tujuannya untuk makanan besar ini. Ini lagi bahasiat daripada baja, makanan sebelah jadi. Macam waktu kita mulanya, makan pucuk-pucuk kayu, lagi takuh, lagi cakah ya. Sama aja macam lauk, lauk pun macam itu juga. Makan baja sama makan yang macam ini lebih baik daripada makan yang macam ini. Nah, macam mana tah upah anaknya yang bahau diluhkan indungnya, malasut daripada gawang-gawang bakul indungnya tu entai. Bahau dua hai diluahkan oleh indungnya. Macam mana tahu banyak? Okey, padian, apa saja yang dapat dikongsikan dalam video kali ini. Terima kasih untuk melihat video ini sampai ke hujung. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada padian yang lain. Terima kasih, padian.